Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin rangkaian bunga yang mini. Ini biasanya best seller di florist kita. Di sini aku menggunakan satu mawar pink muda, pico, dan satu lagi ini aku lupa namanya apa. Karena ini mini, jadi aku petik satu-satu dari bunga si pinknya ini dan aku bagi ke beberapa bagian gitu ya, supaya terlihat lebih bagus dan juga menarik. Di sini juga aku menggunakan tali plastik aja karena tali plastik ini murah dan juga gampang untuk dijumpai daripada kita bikin tali rami. Jadi aku lebih seneng pakai tali plastik. Dan aku menggunakan bungkus bunga, ini namanya spoonbone. Harganya juga murah karena dia tidak premium ya, yang mahal itu yang plastik. Ini karena buket bunganya yang murah aja, jadi bungkus bunganya juga yang murah, tidak premium. Aku bagi ke beberapa bagian, maksudnya ke dua bagian, lalu aku rangkai. Tetap pakai tali plastik juga. Dan sisi yang satunya aku juga pakai di bagian bawah, agak ditekuk sedikit. Dan untuk ini dirapi-rapikan sedikit supaya lebih menarik dan juga rapi kelihatannya. Aku gunakan tali plastik kecil supaya pada saat diikat menggunakan pita, tali plastiknya tidak kelihatan. Tinggal kita rapi-rapikan bungkus bunga yang mana dikira kurang rapi. Dan setelah itu aku punya wrapping jaring seperti ini, jadi aku pakai aja supaya lebih cantik. Aku gunakan pita pink untuk menyesuaikan aja sih dengan warna mawar pinknya. Udah jadi deh, diikat pita seperti ini, buket mini kita sudah jadi. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, thank you, bye-bye.